Jom kita terus bersama-sama dengarkan kita di sana. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Baiklah, saudara. Ketika ini saya berada di Pondok Moden Darussalam Changlun. Dan di belakang saya adalah anak-anak tahfiz yang sedang mengikuti latihan kemahiran membuat tasbih. Sebenarnya, saudara, usaha ini digerakkan oleh Pertubuhan Penggerak Hufaz Berkemahiran Selangor atau lebih dikenali sebagai Penggerak Hufaz. Dan untuk mengulas dengan lebih lanjut mengenai program ini, bersama saya adalah pengerusi Penggerak Hufaz, iaitu Dato' Ahmad Tajuddin Jab. Jadi, Dato', boleh kongsikan sikit mengenai program yang dilaksanakan oleh Penggerak Hufaz ini, Dato'? Kami sebagai NGO yang mengasaskan program bagi membantu pelajar tahfiz mendapatkan kemahiran TVET. Jadi alhamdulillah setakat ini kita telah bantu lebih daripada 900 pelajar dalam pelbagai bidang kemahiran dengan pelbagai agensi ataupun penyedia latihan sama ada di bawah kerajaan ataupun juga dengan swasta dan juga pihak industri. Kalau boleh kongsikan, Dato', berapa ramai ataupun apa bidang kemahiran yang dibagi kepada anak-anak tahfiz ini, Dato'? Okay, untuk program ini, kita berterima kasih dengan kepada MTIB, Malaysian Timber Industry Board, di bawah Kementerian Peladangan dan Komoditi, kerana membantu menyediakan program khas untuk pelajar-pelajar di Kedah dan Perlis ini, iaitu program membuat tasbih daripada kayu. Jadi kita terima kasih, sangat terima kasih kepada mereka kerana sanggup datang daripada Banting, Selangor dan juga ada juga pegawai-pegawai daripada Kedah sendiri membantu 20 pelajar di sinilah, pelajar Pondok Moden ini, bagi program 3 hari. Jadi ini program hari yang kedua dan besok kita ada lagi 1 hari. Dan alhamdulillah saya nampak ada kemajuan yang sangat memberangsangkan kerana nampak produk pun dapat mereka hasilkan, produk tasbih. Jadi pada kita mencapai pentamat kita sebenarnya untuk melatih pelajar tahfiz mendapatkan kemahiran ini. Sejak program dilaksanakan, Dato', Dato' tengok macam mana potensi yang ada di kalangan anak-anak tahfiz kita ni, Dato'? Sebenarnya pelajar tahfiz ni berbekalkan dengan kemahiran hafazan. Mereka sebenarnya membantu. Hafazan mereka itu membantu untuk mereka mengikuti sama ada akademik ataupun juga dengan kemahiran. Jadi ingatan mereka kuat. Jadi kalau kita perkenalkan istilah-istilah teknikal ni, mereka tangkap dengan cepat. Itu kebaikan mereka. Memang saya dengar feedback daripada pelbagai agensi latihan mengatakan mereka memang cepat belajar. Perancangan Penggerak Hufaz selepas ini, Dato'? Kita akan terus membantu pelajar. Ini kita dah masuk tahun kedua. Pada tahun depan, 2024, kita akan gerakkan lagi. Dan kita juga akan membuat satu kajian impact. Sejauh mana pelajar yang kita latih itu, program yang kita wujudkan memberikan impact kepada mereka. Itu yang sedang kita rancang untuk tahun depan, iaitu kajian impact. Ya, itu mungkin ada perancangan ataupun sasaran sendiri dalam tempoh 5 tahun akan datang. Contohnya, berapa ramai anak-anak tahfiz ni yang terlatih dalam bidang kemahiran itu akan dapat dilahirkan? Okey, setakat ini kita melatih kemahiran ini untuk ada program 1 hari, ada program 2 hari. Dan ada juga beberapa program yang kita sampai 5 hari. Jadi kalau program itu lama, lebih baik. Jadi kita nak cuba bantu untuk jangka panjang supaya mereka yang telah pun didedahkan dengan kemahiran ini, supaya mereka pergi lebih jauh dan sehingga mendapat kemahiran yang lebih tinggi. Mungkin sampai SKM level 2 ataupun 3. Jadi sekarang ini masih pendedahan. Jadi insyaAllah kita akan bantu sehingga mereka betul-betul mahir. Baik, terima kasih Dato' atas perkongsian itu tadi. Jadi itu sahaja cerita pagi dari Kedah untuk pagi ini. Kembali bersama rakan di sana. Silakan. Baik, terima kasih sahabat pelapor kita yang berkongsi.